Seorang bayi di Padang, Sumatera Barat diduga mengandung janin di dalam perutnya. Bayi itu kini dibawa ke RSUP Muhammad Jamil Padang untuk menjalani pemeriksaan medis. Ditemani kedua orang tuanya, seorang bayi laki-laki yang diduga mengandung janin bayi di dalam perutnya dibawa ke RSUP Muhammad Jamil Padang untuk menjalani pemeriksaan medis. Rencananya siang ini bayi yang masih berusia 5 bulan itu akan dioperasi. Kejadian yang dialami bayi asal Kabupaten Pesisir Selatan itu tergolong langka. Hanya dialami satu dari 40 ribu kelahiran di dunia. Kita sedang mempersiapkan pasien ini untuk dilakukan operasi bedah perut dan kemudian mengangkat tumor keluar. Dan kemudian nanti membuka tumor itu untuk memastikan tegaknya teratoma. Tindakan operasi pada bayi yang didiagnosa mengalami fetus in fetu atau mengandung janin bayi di dalam perutnya akan ditanggung BPJS Kesehatan. Arset Kusnandi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.